Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan membedakan sepatu sneakers Tuf X Vans OG Classic Slip On LX Stockholm ya. Itu namanya panjang sekali, ini kolaborasi dari sneakers Tuf dan Vans ya, dan juga lain-lainnya lah. Seperti ada di gambar ini atau video ini, penampakannya sepatunya dia ada segitiga-segitiga ya, di depannya gambarnya hitam putih hampir kayak yang catur ya. Dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, di pojok kanan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Ya kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama, itu kita lihat dari sampingnya itu ya, dari tulisan logo tulisan Vans ya. Tulisan Vansnya itu yang saya lingkar itu, kalau yang original itu dia tuh rapi dan juga ada jarak kiri kanannya itu ya. Kiri kanannya itu ada jarak yang agak jauh, sedangkan yang fat dia tuh tidak ada jaraknya yang jauh ya. Dia itu jaraknya tuh sempit dan juga tulisannya itu besar banget ya, daripada yang original. Yang original itu lebih rapi ya, seperti itulah perbedaannya, sangat gampang sekali. Kita lanjutkan saja, ini kita lihat dari bawahnya tadi ya, dari segi jahitannya. Kalau jahitannya itu yang original itu berada di tengah dan juga di bawahnya, sedangkan yang fake berada di garisnya itu ya, berada di dalam semua. Kalau yang original itu sama di luarnya ya. Kalau menurutku sih lebih bagus yang fake dari segi jahitannya, karena lebih rapi yang fake, tapi yang original seperti yang seperti itulah ya, berbeda-beda lah seperti itu. Kita lanjutkan saja, ini kita lihat dari garisnya tuh ya. Kalau yang original tuh memiliki 4 garis, sedangkan yang fake memiliki 3 garis yang saat titik itu ya, sangat jelas sekali. Tinggal anda zoom, yang original 1, 2, 3, 4, yang fake 1, 2, 3. Dan juga kalau yang fake itu dia tuh garisnya hitam ya, kalau yang original itu garisnya putih. Tapi aku juga belum tahu sih, kalau menurutku sih ya yang paling penting yang original ada 4, kalau yang fake ada 3 ya, seperti itulah perbedaannya. Kita lanjutkan saja, nih kita lihat dari sol dalamnya ya. Dari sol dalamnya itu sangat jelas sekali perbedaannya. Yang pertama kita lihat dari lingkaran yang saya atas dulu ya. Kalau yang original itu terdapat jahitannya lagi, jahitan lurus, setengah yang fake dia itu tidak ada jahitannya ya, sangat jelas sekali. Kalau yang lingkaran di bawahnya itu dari tulisan original pertama ya, originalnya itu yang fake lebih besar, sedangkan yang original tuh yang original-originalnya itu lebih kecil ya. Dan juga dari tulisan SNS nya itu juga berbeda, kalau yang fake lebih besar, yang original lebih kecil. Dan juga di bawah tulisan SNS nya itu juga sama lagi, kalau yang fake dia tuh lebih besar, kalau yang original tuh kecil ya. Seperti itulah perbedaannya, sangat gampang sekali. Lalu yang terakhir yaitu kita lihat dari helmet nya ya. Dari segi helmet tuh ya, kalau yang pertama itu kalau dari jenisnya tuh ya, kalau helmet nya itu berbeda, kalau yang original seperti ada di gambar itu ya, kalau yang fake seperti itu, sangat jelas sekali perbedaannya. Lalu tambahan, kalau yang fake itu dia tuh menempel sama atasnya, tidak ada jarak ya, sedangkan yang original tuh ada jaraknya sedikit antara garis dan juga helmetnya ya, itu ya, seperti sama kayak fans-fans lainnya seperti Oxford, Era, Atlantic dan lain-lain lah, seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai fake dan original. Dan juga jangan lupa share ya ke teman-teman kalian, dan terima kasih sudah menonton.